Asia kurang lebih 67 tahun. Dulu beliau tinggal di sini, pindah ke Jagakarsa ya. Kurang lebih ada 1 tahun ya. Almarhumah ada orang yang baik-baik, rajin ibadah, rajin taklim ya. Pengajian di sini hari Minggu, di Ajiti, terus beliau datang. Dan kemarin beliau almarhumah sempat nulis surat sebelum meninggal. Jadi anak-anaknya nggak tahu belum meninggal nih, tulis surat wasiat. Semua anak-anaknya itu namanya itu, termasuk mantu-mantunya itu juga tulis semua. Itu ya semuanya. Apa kata-kata? Maafkan mama. Itu dua. Dokter telepon, tolong hari ini. Udah nggak ada meninggal. Ya, salam mudah-mudahan khusnul khatimah ya. Dan saya sekaligus mewakili dari keluarga almarhumah Ibu Rohani, mohon maaf apabila almarhumah selama hidupnya yang namanya bergaul kadang-kadang ada kata-kata yang kurang kenal, dan juga termasuk yang berhubungan dengan hakul adabi, ini utang-utang bisa mengurungi keluarganya atau anak-anaknya. Adapun tertib sholat jenazah pada siang hari ini berlaku tindak berlaku bertindak selalu produktif sholat waktu imam dan doa kami mohon diimami oleh guru kita al-mukarram Ustaz Ahmad Sami Zaidi dan syahadanya oleh Kyai Haji Dr. Usman Hasan Kamal. Adapun talqin dikubur oleh akhinakillah Ustaz Syahrul Damaguri kepada guru kita dan Ustaz Ahmad Sami.